konsultan penelitian. Kita nggak bisa, kita kan pasti langsung mengusir klien kita yang meminta kita untuk memanipulasi data, memplagiasi suatu hasil penelitian. Langsung kita usir. Hampir semua klien kita itu punya ide di kepala mereka, tapi sulit untuk menuangkan di dalam kertas. Oke, saya bantu apa rangkaikan dalam bentuk tulisan dan solusi terhadap masalah mereka itu apa, sehingga mereka mengalami namanya knowledge orgasm. Aha, ini masalah gue nih mas gitu. Kita selalu memberikan penganyaan terlebih dahulu kepada klien, bahwa kita diskusi, memastikan bahwa klien itu paham isi atau konten dari hasil data yang kita olah. Nah, masalah nanti di lapangan dia grogi atau gugup, itu personal nanti.